Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdihi wa nastaghfiruh. Na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna 'iddatash shuhuri 'indallah asna 'ashara shahra fi kitabillah. Yawma khalaqas samawati wal ard minha arbatun hurum. Alhamdulillah, sidang jemaah yang dirahmati sekalian. Pertama kali, mailah kita sama-sama bertakwa kepada Allah. Mailah kita pakat patuh, taat setia apa yang Allah Ta'ala suruh kita buat dan apa Allah Ta'ala lagi kita pakat tinggal. Muslimin sedang jemaah semua, oleh kerana agama Islam ni adalah agama Allah Ta'ala sebagai tua dia. Agama ada tua. Kita jadi manusia, tua ada Allah. Allah tua kita. Kita duduk dia-dia nak ambil kisah tuih tangi berdosa besar. Harta kita, tua milik ada Allah. Nak ambil duit, hidup bakar, berdosa, orang panggil mubazir. Oleh kerana agama Islam ni ada pala, ada ekor, ada humi, ada hujung, dan ada peraturan khas. Kerana Allah tua juga jadi langit bumi, tua juga jadi kita ni, maka Allah itulah sebagai tua agama yang kita duk berpegang sekarang. Pasal itu tak boleh kita nak hidup tambah, tak boleh kita nak hidup kurang. Yang dalam lingkungnya yang bernama ibadat. Sedangkan jemaah semua, alhamdulillah, oleh kerana kita sekarang dah sampai pula kepada pintu Ramadan, ialah Syaban. Dalam malam ni ataupun semalam ataupun kebanyakannya malam ni, malam nisfu Syaban, malam yang ke-15 bulan Syaban. Malam yang ke-15 bulan Syaban, ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mai cerita hadis daripada Abi Musa al-Asy'ari daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, inna allaha la yattali'u fi laylatil nisfi min sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin au musyahin au masyahin. Riwayat Ibn Majah. Sesungguhnya Allah ambil berat, Allah ambil perhati sangat-sangat pada malam nisfu sya'ban. Dan Allah ampun semua dosa makhluk dia. Allah ampun semua dosa malaikat dua golongnya yang Allah Ta'ala tak ampun. Satunya musyrikin, orang bersyirik dengan Allah. Siapa ada azimat takar cacing, duk gantung di pinggir, duk kata tekak di mana. Kerana itu adalah Nabi kata, siapa gantung azimat pada itu adalah syirik, maka kita pecah buang. Satu golongnya orang bersyirik dengan Allah. Yang kedua, masyahin. Masyahin ni yakni orang yang huwa alladhi bainahu wa bain akhihi adawatun, antara dia dan saudara dia tu jadi seteru, tak tegur lagi mari sama Islam.
Siapa duk tak tegur sama Islam, bertegur banyak-banyak, minta maaf, jabat tangis salah. Dan boleh diguna kata juga, boleh dipakai guna juga masyahi ni, ialah orang yang pelagu orang buat orang jadi kelahi. A dengan B duk molek-molek, tapi mari di C cuah minyak letulet ni jadi kelahi dua orang tu. Orang panggil masyahin jugalah tu. Muslimin sedang jemaahin rahmati sekalian, ini power rang malam nisfu Syakban. Allah janji nak apa semua malaikat dua puak ni, orang bersyirik dan orang yang jadi seteru sama saudara Islam, wak wi orang kelahi sesama saudara Islam. Orang ni walaupun palang nisfu Syakban, Allah tak apa. Muslimin sedang jemaah dirahmati sekalian, hadis ini mempertikaikan, ada juga ulama mengatakan hadis ini adalah dhaif. Hadis ini adalah dhaif. Adapun hal lain, kebanyakannya bersepakat ulama kata dhaif. Malam kena beribadat, esok hari kena berpuasa. Kebanyakan ulama hadis kata dhaif. Kerana hadis Nabi riwayat, kalau orang sekelain masuk Syakban, ginati nak puasa nisfu hadap ke akhir, tak boleh Nabi lari. Ulama kata makruh. Kalau nak puasa Syakban, puasa di awal, belum pada nisfu. Hak molatnya senang komi tak apa. Kerana bulan Syakban ni adalah bulan yang Nabi banyak berpuasa. Dalam kalengi lain daripada Ramadan agak, hak Nabi banyak puasa sekalinya dalam bulan Syakban. Kerana apa? Kerana bulan Syakban ni angkat amalan tahun ni, maka Nabi lebih kasih Allah angkat amalan dia dalam keadaan dia berpuasa. Sedang jemaah semua, adapun adat istiadat di rumah kita pakat duk buat, bos-bos malam nisfu Syakban di kapung-kapung, di bandar-bandar mana pun, kebanyakan baca Yasin 3 kali, sekali niat gotu, sekali niat goning, ada lagi semaya sunat dan sebagainya. Itu amalan yang tak sakuk pauk dengan mazhab Syafi'i, dengan perbuatan sahabat, dengan perbuatan Nabi, tak sakuk sekabuk. Sedang jemaah semua, benda ni kita sebagai orang tahu kata benda tu adalah tak sakuk dengan agama, bahkan benda tu hak baru-baru kita mai duk dak plan sekarang ni, kalau nak buat jangan terasa kata cara ning soning ya nisfu Syakban kena buat. Buat pasal lain tak leh. Itu salah dalam akidah beragama. Muslimin semua, sedaya jemaah yang dirahmati sekalian, oleh kerana dalam agama kita ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh tauladan, tuayang baik yang tidi, qudwatun hasanah, tuayang tidi. Berarti kalau Nabi tak buat, sahabat tak buat, kita mari buat. Imam Syafi'i pun tak ada buat, kita mari buat. Berasa lebih molek, ha, tak molek apa baca Yasin 3 kali, tak molek apa baca Yasin 3 kali, doa tu gini, lepas tu semaya sunat tu sunat ni, tak molek apa baca Yasin tak boleh pahala ke? Sedang jemaah semua, Nabi tak tahu yang nak jamin Nabi duduk ada hari tu kata baca Yasin lebih molek malam nisfu Syakban. Bagaimana boleh Nabi tak buat? Apa boleh sahabat tak buat? Sedangkan Nabi ni orang apa kita panggil, kita nak pergi ke akhirat, Nabi jadi road nantang. Kalau lain tua GPS, wak jalan kita nak sampai ke syurga, Nabi nantang. Maknanya wahai umat Islam semua, kalau kita duk buat berasa nampak molek hak Nabi tak buat, satu
kita berasa kita buat ni lebih molek pada hak Nabi buat dulu, buat contoh dulu. Kita berasa hak kita buat ni lebih baik pada hak Nabi. Karena Nabi tak buat, kita buat. Salah. Ataupun yang kedua, Nabi ke Nabi, aku suku. Aku rasa molek, aku buat. Juga salah. Saya kena minta maaf kepada sedaya jemaah semua. Oleh kerana bertanggungjawab, kita kena kusna benda ni. Hak kita ada uat adat malam nisfu. Baca Yasin 3 kali dan sebagainya. Tak sakuk dengan sunnah. Dan kita tak ada nak lari. Hak kita nak suruh, buatlah asal kebajikan. We banyak-banyak pada malam nisfu. Quran sejuh ke? Istighfar 1000 ke? Kena malam tu, walaupun ada ni ada tu, ulama kata pasal tu digalakkan buat peribadi. Mung-mung aku-aku. Negiduk petua, depan orang, pakak orang duk turut sekawai tu. Siapa tangan nak halih, cara lain tak halih, itu salah. Karena benda asal tak ada. Sedang jemaah ini rahmati sekalian. Alhamdulillah, inilah agama kita. Agama Islam, agama yang paling mudah. Mudah sekali. Nabi buat, kita buat. Nabi tak buat, kita tak usah buat. Nak tahu kata kita, siapa royak Nabi? Ulama duduk pelah main royak kita. Ulama main duduk ulah wisapa kita. Ulama duduk hidai wisapa kita. Ulama mana? Wak mari benda dari Nabi, jelah cerak turut. Agama Islam agama yang paling mudah. Tak ada nak kena hidup mengekah semula, tak kena hidup buat semula. Tak ada. Kerana al-yawma akmaltu lakum dinakum. Akmaltu wa atmamtu alaikum wa raditu lakum. Tiga dah. Tiga kaedah. Agama yang hak Nabi bawa mai siapa kita ni telah sempurna tekah yang hidup hari itu lagi. Telah sempurna. Akmaltu. Yang kedua, atmamtu. Dicok moho kata, sombun ber. Yang ketiga, raditu lakum. Aku redha. Hak Nabi mu bawa agama hak sombun ber dah ni, aku redha wikamu semua, hei manusia. Mari kita mengaji, belajar hasmaya Nabi waklah mano. Mari kita belajar haposa Nabi waklah mano. Mari kita belajar hanisfu syakbar Nabi waklah mano. Temung kita turut, kita ikut. Turut Nabi, hak buat, buat. Hak tak buat, tak usah buat. Turut Nabi jugalah tu. Wahai umat Islam semua, oleh kerana tempat kita ni, Nabi kata agama dia mudah. Tapi kita rasa payah tu hak lebih molek. Nyegiduk kaca tu. Kita harus kena ingat. Kata agama kita ni agama sudah sombun baik mari lama dah. Allah patat teramalau. Dan Allah yomrat. Membuat, mengikut. Wa ma arsalnaka. Wama safarullah wa atubu ilaih. Wama arsalna min rasulin illa liyuta'a bi idnillah. Aku tak utuh rasul-rasul malaikat supaya mung pakat taat. Allah hantar nabi bukan suruh pakat tengok saja. Allah hantar nabi bukan suruh pakat ingat saja. Kena taat. Ittafattabi'uni, kena ikut aku. Taat ni patuh setia kalau bahasa Raja Melayu. Raja kata kani-kani, tak tanya banyak. Kiri-kiri, tak tanya banyak. Nampak tak nampak suku kira. Tu mana taat. Sedang jemaah yang dirahmati sekalian. Alhamdulillah. Malam nisfu Syakban, kalau siapa nak kata malam ni, kita banyak ibadat. Banyak istighfar, banyak minta ampun. Kita tahu dah Allah ampun semua malaikat dua hak sana.
Alhamdulillah, Masya Allah, Masya Allah. Astaghfirullahalazim li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah, inna Allaha basirun bil ibad. Astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullah. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم إياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون سبقرنكه serup dalam ketubah pertama. Satu, agama Islam ni agama ada tua, ada jaukong. Jaukong dia ni Allah. Dan Allah hantar Rasul, suruh kita pakat to'ak, suruh kita pakat turuk, suruh kita pakat ikut. Dan yang kedua, amalai, malai ni sepuluh Syakban, tak ada amalan yang tertentu yang cok cong wit doi wit tini yang diam maimi. Marilah kita beramal wi jadi sungguh pada malam nisfu Syakban, kerana kita nak naik stik ada 15 hari lagi ialah puasa Ramadan. Ning masuk kai food dulu. Yang ketiga, malam power malam ni sepuluh Syakban, Allah apung semua kita banyak minta taubat malam ni. Sekiranya bangun ke tiga istighfar boleh 1000 kali setengah je, baca Quran gapo lagi lah. Malam ni kita banyak munajat dengan Allah. Allah apung semua malaikat dua puak. Satunya puak akidah salah gapo syirik. Siapa ada syirik cak nah, ada azimat tekak, azimat pinggir gapo gatung gapo buai tak sah. Ada dia kata tak apa, belah dia kata tak apa, Nabi kata tak boleh. Yang keduanya hal sangkum, kedih hak besar sangkum yang tak tegur sama Islam, berkelahi sama Islam. Dan ulama kata orang pelagu, orang wak, orang jadi kelahi pun jelah juga. Maka marilah kita jadi umat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebenar-benar kita ikut itibak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana itibak Nabi ni kena cerak, betul cerak, selamat cerak kita dunia dan juga akhirat. Allahumma fir lil mus, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, al ahya' minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat, ya qadhi al hajat. Ya Allah yang Tuhan kami, berkatilah Syakban, panjangkanlah masa umur kami kepada Ramadanmu ya Allah. Ya Allah yang Tuhan kami, bukakanlah dalam bersemangatkanlah, tanailah semangat dalam jiwa kami ya Allah, supaya kami berasa senuk sambut Ramadan nanti ya Allah. Tanailah memori dalam diri kami ya Allah, bila datangnya Ramadan kami berasa senuk ya Allah, bukan jadi berasa kenaling lagi ya Allah. Rabbana ya Allah, zalamna anfusana wa illam tawfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqimus salat.